Kali ini saya ada di perpustakaan Sekolah Pascasarjana. Jeng 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 jeng. Ini adalah ruang kerjanya. Ruang kerja Pascasarjana yang berkaitan tentang pengelolaan administrasi berupa apa ya? Berupa bebas perpus, kartu apa pendaftaran anggota baru dan sebagainya. Nah, kali ini kita mau akan mewawancara ini Mas Hakim yang selalu konsen dan apa ya, selalu membantu mahasiswa pasca sarjana terkait bebas perpus. Mas Hakim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Hakim, bisa nggak sih gimana sih itu caranya untuk bebas perpustakaan di perpustakaan pasca sarjana? Caranya, Bapak Ibu harus menyiapkan tesis disertasi yang sudah cetak. Kayak gini nih, ini dua buah yang cetak, ini dua buah tesis disertasinya. Kemudian sumbangan bukunya dua buah apa aja sesuai konsentrasi, sama CD tesis disertasi itu. CD tesis disertasinya satu aja, tapi di dalamnya isinya dua. PDF waktu promosi setelah direvisi tentunya, sama PDF waktu jadi buku ISBN. Kayak gitu. Nanti kalau sudah lengkap baru kita proses. Nanti kita proses buat surat keterangan bebas pustaka, nanti ditandatangan kemudian distempel. Nanti Bapak Ibu juga jangan lupa bawa tanda terima penyerahan tesis disertasinya. Nanti kita akan tanda tangani juga untuk syarat pengambilan ijazah. Itu aja sih. Oh gitu. Contohnya bisa enggak sih Mas Hakim seperti apa? Contoh suratnya ini yang udah jadi nih, ada nih contoh surat keterangan bebas pustaka yang sudah kita tanda tangan, sudah kita stempel. Oke. Dan satu lagi untuk tanda terima ucapan terima kasih sudah menyerahkan tesis disertasinya dan sumbangan bukunya. Oke. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mas Hakim. Sukses. Makasih. Begitu ya teman-teman, cara untuk mendapatkan bebas perpustakaan di Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. See you.